Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan gue yang namanya Zedla Kindo, pasti di channel ini pasti oke. Nah, di video kali ini aku akan review yang namanya tuh Bedrock Times, coy. Setelah video yang revision itu, aku akan review yang namanya tuh resource pack, coy. Resource pack Bedrock Times, coy. Nah, apa itu Bedrock Times? Nah, Bedrock Times ini ialah bukan suatu optifan, coy. Ya memang sebut aja optifan bisa ngurangin lag itu. Nah, di resource pack satu ini bisa ngilangin lag, ya lumayan ngilangin lag, oke. Nah, yang satu resource pack ini, oke. Nah, kalian itu bisa pakai di survivor kalian, dan itu bukan edit, coy. Jadi kalian bisa dipakai survivor kalian, oke. Nah, tanpa menghalangi achievement kalian, oke. Nah, ini, coy. Kita ke langsung tutorialnya aja, oke. Coy. Kita tutorialnya aja, coy. Langsung, coy, oke. Nah, coy. Ini udah kita di tutorialnya, coy. Nah, seperti biasa kalian download itu yang namanya tuh Zerchipper, oke, coy. Ya, saya makin Zerchipper Pro, coy. Sama aja, coy. Mau aplikasi Zerchipper Pro atau Zerchipper yang biasa tuh ya sama aja, coy. Kalian download aja di Play Store, oke? Nah, setelah kalian download yang namanya tuh file yang namanya tuh Bedrock Times, setelah itu kalian buka aplikasi yang namanya tuh Zerchipper, coy, oke? Buka aplikasi yang namanya tuh Zerchipper. Nah, setelah kalian buka, pasti kalian tuh default download, coy, oke? Kalian pasti di browser, coy. Nah, download dulu, coy, yang saya kasih, coy, yang namanya tuh folder Bedrock Times, coy. Akan saya sediain di deskripsi, jangan lupa download, coy, oke? Nah, setelah kalian download, kalian buka Zerchipper dan kalian pergi ke folder download, coy. Nah, ini, coy. Ini kalian klik sekali, coy. Nah, setelah ini kalian klik tanda panah ini, coy. Oke, tanda panah ini kalian klik sekali. Nah, oke, coy. Nah, ini kan disuruh kan pilih, coy. Nah, kalian cari yang namanya Minecraft, coy. Jika di kiri kanan ini tidak ada Minecraft, oke, kalian klik yang namanya lainnya. Oke, nah, ini, coy, Minecraft, coy. Oke, ini Minecraft, oke. Nah, di sini misalnya di sini nggak ada Minecraft nih, misalnya nggak ada Minecraft atau aplikasi lainnya yang namanya nggak ada Minecraft, ya oke, nggak ada Minecraft, oke. Nah, misalnya kalian geser ke kanan terus nyampe ketemu yang namanya itu folder, apa folder ya, yang namanya itu aplikasi Minecraft, coy, oke. Nah, kita buka yang namanya Minecraft dulu, coy. Oke, bentar. Oke, ini aku ganti ke keyboard dulu, coy. Oke, bentar, coy. Ganti, Pak. Oke, coy, bentar, coy. Aku bisa ini, aku speed aja ya. Enggak terlalu. Nah, oke, coy. Itu udah kepasang ya? Import starter, coy. Oke. Nah, berarti itu udah kepasang. Nah, sukses fully imported Bedrock Times versi 10.2. Oke. Nah, setelah ini kalian play, coy. Kalian klik play. Oke, kalian klik play, coy. Nah, setelah ini kalian klik cari map kalian lah. Kalian cari yang namanya map kalian. Nah, jika kalian tidak ada map, kalian klik new, coy. Klik new. Oke, klik new seperti biasa. Nah, setelah ini ke folder, bukan folder, gua ngomong folder mulu dah. Nah, ini setelah ini ke pensil, coy. Ke pensil, yang berpensil. Oke, bentar. Oke, bentar teman-teman, bentar. Kita tunggu bentar ya. Nah, sini kalian itu cari yang namanya itu resource pack, coy. Oke, resource pack. Nah, setelah ini kalian klik yang namanya itu my packs. Nah, kalian klik my packs, coy. Oke, bentar.
Nah, setelah ini kalian klik, bukan klik ya, kalian cari tuh yang namanya tuh, ini Bedrock Timers sih, mana ya? Kok pasang? Nah, ini coy, mana? Ya elah, nah ini, nah kalian klik ya, kalian klik sekali, oke? Kalian klik yang namanya tuh activate maksudnya, oke? Bentar coy, loading coy, nah. Oke, sudah ini udah kepasang coy. Oke. Kalian klik main coy. Tinggal main ya, ada. Tinggal main coy. Oke. Oke, ini aku skip aja ya. Aku bakal skip ini. Pasti kalian bosan coy nunggunya coy. Loading coy, ini api kentang soalnya coy. Oke, aku skip dulu ya. Oke, teman-teman, kita udah di in game, oke. Udah masuk di in game nah. Oke. Setelah ini kalian klik ke ini coy, ada tanda pause itu coy, itu berarti setting coy. Oke, kalian klik tanda pause itu, kalian ke setting. Oke, ke setting dulu. Bentar coy, lagi loading. Oke, lagi loading, bentar teman-teman. Ini lama coy, kok lama ya? Udah pencet belum sih? Oke, udah. Nah, setelah ini kalian ke advanced video. Nah, ini kalian max frame ini kalian atur ke unlimited coy. Ini bisa ke unlimited atau yang lain coy. Bisa misalnya ya. Misalnya tuh oh my god, ini enggak bisa ya. Oke, nah. Ini pokoknya kalian atur ke bentar coy, ini delay coy. Oke, nah, kalian atur ke unlimited coy, itu lumayan ngilang-ngilek coy, oke. Lumayan ngilang-ngilek. Nah, yang ini PS fine scene average bodo amat lah. Nah, ini kalian klik ya. Kalian klik ya. Nah, jadi bisa ini nih mensinkron data ini Minecraft kan, misalnya data-data yang ini coy mau masuk itu nah, kalian sinkron pakai yang ini coy. Jadi enggak klik. Nah, jadi kalian ini coy yang VSYNC ini kalian klik, jadi ini enable coy, jadi sampai warna hijau coy. Ini kalian bisa matiin, disable, enable, tapi kuning coy adaptive. Nah, bentar. Nah, kalian klik nah sampai dia warnanya hijau coy. Oke, sampai warnanya hijau. Nah, setelah ini kalian bisa tuh bisa grafik. Nah, grafik kalian atur jadi 5 cang coy, oke. Jadi 5 cang coy. Itu waduh, enggak ngelag hampir. Nah, awannya kalian matiin, suratu smoothing-nya kalian matiin, fanki grafiknya kalian matiin. Oke. Nah. Coba kita lihat yang lain-lain ada enggak ya. Oke, nah. Ini udah sudah coy. Ini udah coy. Ini udah kali saya atur jadi lumayan ngilang-ngilek coy, oke. Nah, bentar aku keluar dulu. Gimana, Cak? Gimana caranya, boy? Oke. Oke, nah. Kita keluar dulu bentar, oke. Nah, oke coy, mantap coy, gila. Ini ya lumayan lah. Lumayan ngilangin lagi, coy. Mungkin ini nge-lag ini oleh loading chunk atau saya ngerekam, coy. Nah, ini kalau loading chunk itu kemarin tuh oh my god, nge-lag, coy. Nge-lag banget, oke. Nah, ini ini nge-lagnya tuh oleh saya ngerekam coy, lihat tuh nge-lag oleh ngerekam coy. Mungkin kalau saya nggak ngerekam itu main nggak ngilang-ngilang coy, oke. Nah, coba kita coba TNT ya, cari tempat luas dulu coy, agak mau rumahku hancur coy. Oke, agak mau rumahku hancur, oke. Oke, aku bentar, aku buka inventory dulu coy. Oke. Kita entar aku searching yang namanya TNT coy. TNT. Oke, nah itu coy. Nah, kita ambil coy. Entah itu tuh. Nah, kita ambil dulu coy. Satu lagi yang namanya tuh mana coy? Apa ya? Kita enak pakai apa dah? Pakai flint and steel aja dah. Flint and steel. Oke, ini dia coy, flint and steel. Oke.
Nah, oke. Okay. Oh my god, coy, aku malas, coy. Tanda panah ini, bukan tanda panah ya? Tanda oh my god, please lah. Tanda tanya itu nganggu, coy. Oke, nah. Di sini kita coba, coy. Kita coba ya, kita coba. Nah, kita coba bentar, aku turun dulu. Nah, bu. Nah, oke, kita coba, coy. Salah. Gimana? Oh ya. Nah, segini dulu ya. Oh my god, stuck. Oke, nah, ini saya coba dulu, coy. Kalau ini nge-lag, ini gara-gara saya ngerekam, coy. Kalian coba, mungkin itu device kalian membantu lumayan nge-lag, coy. Lumayan ini pokoknya bukan OptiFan, coy. Kayak ngulangi apa tuh? Kayak ngurangi lag sedikit aja gitu. Oh my god, jadi enter aku sih. Nah, terus saya itu bisanya. Please jangan nge-lag, please. Oke, okay, kita tinggi-tinggi dulu, teman-teman. Tinggi-tinggi. Aku gak mau. Oke. Okay. Lumayan gak lag, coy. Lumayan gak lag. Oke. Okay. Ini belum hancur nih. Ini belum hancur. Bentar. Nah, hancurin dulu. Bukan hancurin sih, bakar dulu, coy. Oh, coy. Nah, ini ada bonusnya lagi, coy. Ada bonusnya lagi. Jika kalian ngancurin sesuatu blok itu pas itu tuh enggak ada partikel, coy. Bentar, aku tempat lain dulu, coy. Bentar aku ke tempat lain ya. Tempat lain dulu, coy. Oke, tempat lain. Oke, tempat lain, coy. Mana ya? Sini aja dah. Sini aja, oke, nah. Nah, entar saya buktiin ya. Nah, ini kalian fokus, coy, fokus. Oke, fokus, coy, fokus. Fokus terus lala. Nah, ini. Nah, itu ada gak partikel, coy? Ada partikel gak? Bam. Gak ada partikel kan? Gak ada partikel. Jadi ini work banget di semua device kalian, coy. Aku jadi ini bisa di Winten juga sih. Mungkin bisa di Winten nih. Bisa di Winten juga, coy. Bisa di Winten, bisa di Android, ya bisa di Bedrock, bisa di PE, coy. Oke. Okay. Jadi ini berguna, coy, oke. Okay? Berguna banget nih, coy, kalau kalian survival gitu nge-lag juga. Jadi pakai ini, coy. Lama yang ngilang nge-lag, oke. Okay? Nah. Oke. Okay. Mungkin video ini singkat aja, coy. Oke. Okay. Oke. Bentar aku F5 mana sih? Oh, ini dia. Oke. Okay. Nah, mungkin video ini sekalian cukup segini aja, coy. Oke. Okay? Mungkin secukup gini aja, coy. Dan di video selanjutnya aku bakal review apa nih? Review apa, coy? Ntar aku mungkin akan review yang namanya tuh apa ya? Gua lupa ya. Oke, okay, kita review yang namanya tuh apa sih? Apa ya? Ah, aku akan review yang namanya tuh ini, coy, yang namanya tuh apa sih yang namanya tuh? Yang namanya aku akan review yang namanya tuh ini, coy. Review yang namanya tuh Fightful 256x256, coy. Oke. Mungkin kapan hari tuh aku akan upload ya. Tunggu saja video terbaru aku, coy. Oke. Nah. Oke, ini mungkin segini dulu, coy, videonya. Dan aku salam Zlakindo, coy. Mohon mundur diri, coy. Nah, maafkan aku, coy, kalau video ini pendek, coy. Ya ini sebahas mahas tekstur, coy, dan showcase juga, coy. Jadi lumayan inilah, lumayan daripada aku ke upload ya kan. Nah, mungkin kalian ini, coy, pakai aja ini, coy, apa tuh respect ini, coy, lumayan gak lag, coy. Oke, okay? Nah, bisa dipakai di survival, ini cuma respect bukan itu, jadi bisa kalian ini pakai di survival. Oke, okay? Nah, oke, okay. Aku Zlakindo mundur diri dulu, coy, pamit dan assalamualaikum. Oke, okay. Goodbye. Dadah.